Teman-teman, ini loader yang kemarin yang sempat mau merobohkan pohonnya. Ini lanjut lagi, sudah dibenerin asnya, lanjut untuk merobohkan pohon yang itu sudah datang.
ternyata langsung ditumbangkan. Oh, merdeka. Operatornya ngombe. Dulu masih. Operatornya ngombe, merdeka. Oh, ini sudah ditumbangkan dengan mudah sekali. Oh, patoke putul. Patoke putul. Patok. Patok batas. Ternyata dirobohkan dengan mudah. Pohon sebesar ini bisa dirobohkan dengan mudah karena akarnya hanya di pinggir sungai kecil. Jadi mudah sekali. Ini diameter kurang lebih 4 meter teman-teman. 4 meter. Dan itu akarnya sangat sangat banyak, tapi akarnya enggak ke bawah ya. Itu ada juga batang dari pohon kelapa. Sudah tumbang teman-teman, sudah tumbang. Pohon yang sangat besar ditumbangkan dengan mudah. Tinggal ini akar dari pohon bayur. Oke, kita lihat pohonnya ke sana. Seperti apa tingginya dan juga ranting-rantingnya sangat banyak sekali. Iya. Kudu di toto maneh. Ini daunnya sangat banyak rantingnya. Wah, ini sayangnya sekali tadi waktu pas robohnya kurang pas waktu posisi rekamnya. Wah, ini teman-teman. Yo, iki saja nih. Oh, pohon apa iki saja nih? Masuk ngunut, duduk ngunut kan? Ngunut campur bayur. Campuran bayur di butel ngunut loro dari situ. Tapi bayurnya mati. Tengah. Jadi ini tingginya kurang lebih 20 meter lebih ya. Kurang lebih 20 meter lebih tingginya. Iya, terus diameternya kurang lebih 4 meter diameternya. Tapi bahan gak bisa buat bahan karena ini termasuk pohon akar-akaran.
Umup. Umup sampean. Apa lagi panas? Banyu. Air radiatornya kurang. Ngomong ae butuh ngombe, lagi mesin iki kudu ngombe, ha iki. Tek telung timba. Ngebruas ternyata. Radiator. Pada apa ya dia anu? Ndak. Ngedos ae wis. Oleh anu. Nah, apa? Mati ngedos ya ini. Iya lek mati dibuka ngedos.